Halo guys, saya sudah ada di Pasar Cikarang ya. Jadi di sini tempatnya adopsi kucing. Jadi saya rencana itu saya di sini mau adopsi kucing. Nggak tahu ada berapa, kita lihat terus sampai selesai. Kira-kira harganya berapa dan saya adopsinya itu ada berapa. Jadi saya sudah bawa tas. Kita siapkan dulu tasnya. Ini saya sudah bawa tas ya. Kita taruh aja di sini ya. Jadi kita sambil lihat-lihat kucingnya, ini ada kucingnya, ini ada Persia juga, ini juga sama manjang nyampe di sini banyak banget kucingnya ya. Ini bukanya di hari Minggu pagi dan juga untuk sore hari, setiap harinya ada di sore hari. Kita coba lihat dulu ya. Ini contoh-contoh kucingnya ya. Ini kayak itu ya, short hair tapi gembul sekali ya kucingnya tuh, gemuk-gemuk ya. Jadi kalian yang pengen adopsi di sini aja nih. Ini berapa kira-kira Mas? 900 open adopsinya. Oh, 900 open adopsinya ya. Iya. Tapi saya kurang cocok untuk warna ya. Saya cari warna yang kiranya cocok buat di rumah ya. Saya cari warna abu-abu, coba kita warna abu-abu. Jadi ini dimasukin lagi ya. Jadi kita cari warna abu-abu ya. Tapi di sana juga panjang, nyampe sana itu jadi panjang ya, ada 5 kandang atau 6 kandang, ini panjang sekali. Ini ada kaliko nih. Nih, seperti ini. Ini berapa ini? Itu 3 bulan setengah. 3 bulan setengah ya? Iya. Ini 3 bulan setengah, bulunya lebat sekali. Mungkin yang mau adopsi bisa nih. Ini berapa? Itu 1 jutaan. 1 juta. Nego lah. Saya ambil nggak ya ini 1 juta ya? Tapi saya milih-milih dulu untuk warna-warnanya. Saya mau cari sepasang ya, karena sudah bawa tas. Jadi sudah kita mau cari sepasang, jadi lebih gampang untuk bawanya juga. Yang ini. Ini lebih gede ya. Ini berapa ini harganya? 1,2. Yang ini 1 juta. Jadi saya nego berapa ini? Ataupun mau cari warna lain ya? Di sebelah sana juga boleh, ada. Boleh. Coba lihat ya, ke sini-sini ya. Silakan. Coba lihat ke sini juga. Silakan. Ini di sini juga ada panjang sekali ya. Kucingnya ini ada kucing. Nah, di sini juga ada Persia juga ini. Persia, Himalaya. Himalaya juga ada. Jadi setiap Minggu pagi dan juga sore hari kalian bisa ke sini setiap harinya. Nah, saya kasih tips juga buat kalian yang mengalami bulu rontok ataupun masalah stres ketika adopsi kucing, nafsu makan kurang, kalian bisa menggunakan serum ajaib Maxpo ya, seperti ini nih. Serum ajaib Maxpo. Nah, ini bisa mengatasi masalah kucing kalian ya. Selain itu, ini sudah dilengkapi dengan vitamin, mineral, dan juga protein yang bagus untuk kucing. Kalian bisa dapat beli di link deskripsi. Kalian di situ beli untuk Maxpo Super Serum ajaib ini ya. Nah, Smart Pet Lovers hanya menggunakan serum ajaib Maxpo Super Serum. Setelah itu, ini juga mudah dibawa kemana-mana, praktis, tidak tumpah, dan cukup satu kali pencet di pagi hari. Jadi satu kali pencet saja untuk sarapan kucing ya. Jadi bagus banget untuk kucing yang kalian gunakan pakai serum ajaib Maxpo. Serum ajaib Maxpo, masalah nabul hilang dalam satu kali pencet. Ya, ini saya akan adopsi ya. Jadi saya tadi udah pilih-pilih, tapi saya mau pilih yang Himalaya. Ada nggak sih Himalaya di sini? Untuk Himalayanya ada nggak nih? Ada dong. Oh, ini dengan Mas siapa? Arif. Ya, dengan Mas Arif ya. Saya adopsi kucing sama Mas Arif sama Mas Oji ya. Mas Oji. Ya, sama Mas Oji. Jadi Bang Oji. Jadi ada dua adopter yang penjual kucing di sini. Ada Mas Arif, ada Bang Oji di Jalan Jabar BK ini ya. Jadi kalian pilih yang mana? Silahkan, dan jangan lupa untuk pilihnya itu yang sesuai dengan kriteria, terutama kesehatan ya. Kesehatan kucing penting, dan juga kualitas kucing. Kita lihat kucingnya yang mana nih.
Himalaya nih. RFQ. Yang Himalaya ya. Saya mau adopsi yang Himalaya juga nih. Silakan. Dan poin? Iya, nggak tahu nih. Nih Himalaya nih. Himalaya red point. Tuh, lucu banget ya Himalayanya. Ini berapa ini? 900 aja. 900? Ya. Mau nego nggak nih? Nego dong. Berapa ini kira-kira? Ya, masalah harga nanti bisa dibicarakan di belakang. Ya, nego pakan ini. Paling 8,5 lah. 8,5 ya? Boleh ini 8,5? Boleh. Udah saya ambil ini yang Himalaya ya. Jadi saya mau tadi yang Kaliko mana? Yang itu ya? Yang Kaliko, boleh. Saya mau ambil 2 apa 3 ini. Soalnya di sini murah-murah banget. Saya masukin dulu ya ke tas. Bisa minta tolong pegangin nggak? Siap. Ini saya masukin ke tas ini ya. Satu, dua. Satu aja. Saya sudah adopsi yang Himalaya ya. Ini sama Bang Oji saya mau adopsi yang Kaliko. Kaliko ini ya. Kaliko Delut ini. Harganya gimana nih? Iya, ini berapa sih? Satu, tadi berapa? Dibicarakan di belakang masalah harga. Tenang aja. 900 deh. Katanya ambilnya mau ambil berapa? Kalau lihat sama abu-abu pengen ambil 3 ini. Oh, abu-abunya paling 1,1. Kurangin lah. Jangan, itu udah ini banget. Ini saya mau ambil ini nih. Itu 900 deh, nggak apa-apa. Ini Kaliko Delutnya yang cek tadi dulu, ya. Cek dulu kesehatannya. Cek dulu barangnya. Iya, memang benar sih kalau kita adopsi kucing itu, kita lihat biasanya di belakang sini banyak jamur. Ataupun di kaki dan juga ekor itu menunjukkan jamur-jamur yang biasa sering terjadi pada kucing-kucing ya. Berapa nih? 900. 900. Ya udah aku ambil ini aja ya 900. Amin, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau ini apa lebih murah lagi, kita bisa ambil banyak ya, kita bagi-bagi ke para subscriber ya. Siap. Oke-nya mau ada giveaway ini. Ya, ntar rencana ada giveaway lagi nih. Yang kemarin pada ikut belum giveaway-nya ini. Kalau dimurahin lagi ntar enggak bisa beli nasi Padang, Om. Ini jantannya ya? Iya, ini mix Maine Coon lokal sih sebenarnya. Tuh. Perawakannya 3,5 bulan segede gitu. Lumayan sih ini, gede buat jantan ya. Berapa ini? Tadi 1 juta aja. 1 juta kurangin ya? Jangan udah. Ah, 1 juta. Tuh abu-abu warnanya bagus sih jantan. Ini muat gak nih? Warna rare. Iya, Om, enggak muat, Om. Ntar nih pakai keranjang aja, Om. Pet kargo ada keranjang gampang. Oh, jadi di sini tuh kalau membeli kita enggak usah bawa keranjang bisa ya? Ada keranjang disediain keranjang sama kardus ya? Ada kardus. Ada keranjang ini, Om. Ada 2 opsi. Tuh, bisa pakai ini nih. Jadi kita lebih enggak usah bawa-bawa keranjang ya, ataupun kita enggak usah bawa tas seperti saya ya. Bayar enggak nih 1 juta? Bayar, 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 bayar. Saya akan beli deh 1 juta ini enggak apa-apa. Kita kasih tempat dulu ya. Mana nih? Pakai keranjang aja. Pakai keranjang ya? Iya. Mobil kan? Iya, kita coba sambil lihat cara packingnya kalau di keranjang itu seperti apa. Nah, ini di sini pembayarannya bisa via online ya? Via transfer ya bisa. Oh, di sini jadi pembayarannya via transfer dan juga via cash juga bisa. Jadi lebih enak sekali buat kalian yang belum bawa duit ataupun belum bawa uang bisa transfer. Jadi ntar minta nomor WA-nya saja ya buat transfer. Ya, boleh. Oke, ini jadi lihat nih. Oh, di sini ada juga ya? Oh, aksesoris juga ada loh. Aksesoris juga ada. Gratis nih ya? Ah, bonus mah ada lah pokoknya. Nah, ini berapa nih? 20.000 atau berapa? 20.000 aja. 20.000 ya. Jadi memang di sini kalau kita beli banyak dapat gratisan kayaknya nih. Mungkin saya dapat gratis 2 ya, gratis ya? Iyalah, orang kita udah beli 4 kucing, masa nggak dapat bonus lagi di doang? 20 ribu aja 2 nggak apa-apa. Oh. Ya udah aku beli 20 ribu. Jadi totalnya berapa ini tadi? Ini 1 juta. Yang itu Kalikonya 900. 1 juta 900 ditambah 800. 1.600 ya ini, 2 lah 800. Iya, 1.600. Berarti 1.900 sama 1.600 yaitu 3.500. 35 ya? Iya. 35. 35. 3.500. 20.000. Ini 20.000. Iya benar. 3.500 sama 20.000 sudah dapat 4 kucing ya. Jadi di sini memang
murah-murah sekali di Jababeka. Jadi kalian langsung aja datang ke sini setiap hari Minggu pagi dan juga setiap harinya sore, Pak. Sore hari ya? Jam 4 sore langsung aja ke sini. Jadi kita simak lagi video berikutnya. Kita Facebook ada Facebook, Om. Oh, Facebook juga ada? Facebook ada. Nah, di Facebook juga ada. Facebooknya apa? Cupang Ibas. Nah, Facebooknya di Cupang Ibas. Ini masnya WA doang ya? WA aja. Oh, WA aja. WA-nya ntar bisa saya tuliskan di deskripsi dan juga tuliskan di komentar ya untuk WA-nya, untuk mau pesannya di mana. Ini seperti ini. Nah, kita langsung bawa pulang ya kucing-kucing ini dan besok kalian lihat terus harga berikutnya berapa sih di sini. Terima kasih dan sampai jumpa di Kucing Junior.